Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Hari ini hari Kamis ya teman-teman ya, tanggal 18 November tahun 2021, diberangkatkan bis ALS Nopin 234 dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman menuju kota Medan. Pak Ketua dan kru bis ALS Nopin 234 mengondisikan paket yang akan dikirim ke mana ini ya? Perbaungan Pasar Bengkel. Nah, ke Pasar Bengkel ya. Sudah mepet, ini langsung putar balik di depan terminal ya nih ya teman-teman ya. Terus, ini LN 234 mau landing, kasih parkir. Paten Pak Ketua. Itu kemana? HP kok pas itu kena tank atau apa kok nggak hidup-hidup HP-nya? Jual. Oh ya, ketemplung sumur. Oh ya, Jiko main medok. Main medok. Ya. Ya, mau landing ini 234. Pak Ketua, ya. Untuk sewa hari ini ada tambahan nggak? Sementara 21 orang. 21 orang ya? Kalau okay. Kurang nggak mau, tambah masih mau. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Apa ini? Api solar. Sampai situ nggak mau. Sampai kanan nggak bisa. Ada. Bos, bos. Iya, Mas. Oke.
Ayo Mas, masuk. Yo. Ya. Yo, masuk. Yo. Tahan dulu, Mbak. Yuk. Tekan riko, Mas. Nggih. Anu napa? Selange kotor. Emang iki kok bar dibuka. Nggih. Selang selang solar. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nyala lagi. Ayo, Pak. Ayo, udah. Coba, Bang. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Langsung masuk. Ya penukar aja dulu lah. Penang peti ke tukang pir sana tadi. Langsung masuk kiri. Kiri, 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 kiri. Masuk pom kiri. Awas kiri, awas. Bang Kandar. Yo, Mas. Ini tadi karena apa? Kurangi. Tengah telok. Pol, pol, pol. Pol, pol. Karena tadi ganti jaringan solar. Gitu ya. Mungkin pemasangannya ya, belum pas. Ya. Belum pas. Jadi ini cuma berangin aja ya ini tadi. Berangin ya? Tadi. Ini isi berapa? Pol. Pol, bukan aja lah. Isi full. Nih Pak Sagiono nyusul ke SPBU. Cuaca Kota Yogyakarta hari ini pukul 2 lebih 5 menit ya, sudah mulai mendung, akan turun hujan lagi nih ya. Dan tadi sempat terjadi trouble sedikit karena tadi ganti filter solar. Kemungkinan mumpanya kurang padat ya, jadi masih berangin dan tadi sedikit ada trouble berhenti di, ya Pak, berhenti di Jalan Gambiran. Dan tadi hanya disedot atau disebol aja ya, atau di pompa solarnya tadi sudah normal kembali. Dari sisi timur, mendungnya sangat tebal sekali tuh teman-teman. Kita doakan untuk bis ALS Nopin 234 nanti diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di Kota Medan.
ini saya akhiri dulu ya teman-teman ya videonya, karena nih HP saya panas sekali. Nanti kita tetap lanjut terus, panteng terus di channel Rafa Farah Family. Saya videokan nanti suasana di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Info dari Pak Ketua untuk sewa hari ini paten, jadi tetap panteng terus, ikuti terus di channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Besi angin dan air radiator. Gratis. Udah mulai gerimis.